ini juga termasuk golongan pemburu like mungkin. Iya. Selanjutnya jadi trader anaan. Welas anaan, anaan trader. Suara dukunya lucu. Bentar mas. Semenjak kapan suara dukun tuh lucu mas? Semenjak kapan? Cok, dukun kalau ngobati lucu, malah kita ketawa. Masa dukun nyantetnya lucu? Dukun nyantetnya lucu. Masa gendruwo kun? Gendruwo kun? Jangan, anda ini, aduh. Aduh. Lah lucu itu gimana? Next. Saya dari penot mencotot keprot. Terus bukan. Jenengi sih benar mas. Oh ya. Penot melotot. Kok malah ngurusin kamera? Tinggal nonton aja. Kok ribet? Ambil hikmahnya, tujuannya, dakwahnya apa? Kurang bagus sama. Sana jadi kameranya sendiri, urusin hidup dan mati kok masih mikir kamera. Coba sana jadikan kameramen sendiri biar kena santet sekalian. Betul sekali buat mas penot mencolot. Betul sekali kalau mereka itu disantet saja. Bukan yang itu ya. Gak usah kejam-kejam atro, gak usah kejam-kejam. Tapi buat saudara penat mencotot, iya, terima kasih ya atas komentarnya. Bagus sekali. Komentarnya enggak play. Wah, komentarnya bagus. Kita ambil hikmah dari videonya. Jangan urusin kameranya, meskipun kameramennya kemarin agak sedikit melakukan kesalahan. Manusia, harus dipecat. Gak usah kejemput jendruk. Next. Selanjutnya dari Sukopio Batisuko. Hai. Yeah. Ini orang Jepang mungkin, tapi kok bisa beda Indonesia. Untuk admin, tolong dibaca semua komen live-nya. Iya, intinya sudah saya baca ya mas ya. Next. Terima kasih. Sudah saya baca. Dari Jarwar Effendi, kameramennya kon ngopi sing pahit. Gus, gak jelas. Ini pemburu like juga ini. Ya gak jelas tuh sampean mas. Kameramennya tuh suruh ngerekam, jangan suruh ngopi. Nanti kalau suruh pas waktu ngamera ngopi tambah dihujat lagi suruh ngamera loh. Yang salah itu siapa? Rusak. Next. Selanjutnya dari Dulskarna. Dul. Pak Dul. Pak, kalau Pak Dul. Pak Dul. Bapak kontrol. Wah, rusak. Pak, WKWKWK, kameramen yang sangat membagongkan. Jadi kameramennya sangat spektakuler seperti saya. Sangat seperti saya ini, bagong. Jadi kameramennya sangat mengagumkan pastinya. Kurang ngopi. Oh, ini cari kurang ngopi. Next. Selanjutnya dari Bengkelas. Berkah Bangkalan. Kalau bikin channel, jangan channel tokonya Anda sendiri. Tidak apa-apa, promosi. Saya promosikan bagi Bengkelas Berkah Bangkalan. Iya. Mungkin bagi Anda yang sakit kepala bisa datang ke Bengkelas Berkah Bangkalan. Pelayanan praktis, cepat, higienis. Iya. Yeah. Maksudnya kalau mikirin kepalanya mau dilas. Bagong ki lho, Kak. Ngepet. Yeah. Kita baca komentarnya tuh. Semoga kameramen bisa ikut memposisikan dirinya sebagai penonton agar besok-besok jadi lebih baik lagi. Manusia tempat salah dan dosa. Mari saling mengingatkan, jangan hanya menuruti amarah. Masalah. Maksud saya siapa? Ya, masalahnya seperti ini mas. Nasihat Anda sebenarnya bagus. Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Tapi komentar Anda itu sangat membagongkan. Kameramen disuruh memposisikan menjadi penonton. Ya, terus siapa yang kameramen nih?
gitu loh. Iya, Tru. Mungkin maksudnya Gusnya yang suruh kamera. Nah. Nah, terus kameramennya siapa? Nantang tarung dengan dukunnya. Nanti kan asik. Nah, nah, mungkin pikirannya ini seperti itu gitu. Nah, berarti Anda termasuk orang-orang yang pencari korban. Anda menjerumuskan kameramen untuk jadi korban. Tapi ketika saya bicara ini, pasti banyak yang suka, banyak yang like. Ya, buat Bengkelas Berkah Bangkalan. Bengkel berkah, las cepat, tanpa hambatan. Next! Next, bukan promosi. Dari aku sih baca, Bro. Bunda Suprihatin Cynthia, Masya Allah. Bunda selalu prihatin, amin, amin. Tenang, Bunda. Bunda, aku masih kosong, Bunda. Yeah. Tenang, Bunda. Chat Anda, komentar Anda, kami baca. Iya, yeah, mari, Bunda. Kita baca. Sumpah. Sampah. Sumpah. Sam. Sumpah. Matamu itu mungkin sudah tersilaukan oleh keglowingannya dari Bunda ini. Iya. Sat. Sumpah nggak lihat live-nya, lihat videonya Gus yang mau hadapin dukun, saya deg-degan. Oh, aku juga deg-degan kok. Lihat foto profilmu aja udah deg-degan, oh, Bunda. Iya. Ini seger-seger, aku senang. Nggak usah dijem terus, Tro. Iya, rusak, Tro. Tidak pernah lupa sebelum melihat videonya, like and subscribe, betul. Selalu dukung channel-channel Padepokan Nuria Sejati. Yeah. Like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Oke, okay, Bunda, makasih, Bunda. Jangan lupa, ya, Bunda. Next. Dari Zizi Zizi Taiwan. Ziza. Stop, copyright. Tolong kameranya lebih pelajari lagi, Gus, agar shootingnya lebih lihai lagi. Bahasanya lihai. Ya mungkin bisalah privat sama mbaknya. Iya. Ya. Jari-jarinya itu harus dilihaikan ya mungkin. Ya. Cat. Ya. Mungkin mbaknya lebih lihai lagi. Iya. Bisa diajarkan dong. Kami juga boleh ya. Iya. Tolong kameranya lebih di... Nah ini bagus juga ini saran dari Mbak Sisa-Sisa. Ini dari saudara kita dari Taiwan ini. Makasih Mbak Zizizizie. Mungkin bisa ikut melihat dengan ibu-ibu PKK. Nanti yang lihai bukan jarinya, mulutnya lihai. Ya, ya ini pencari likes. Next. Selanjutnya dari Dwi Dewi Sundari. Mbok Sun, pantasan yang komen pada marah-marah, kameranya enggak kayak biasanya. Ini enggak bagus, sorotnya enggak jelas. Ganti, Gus. Gus ikut marah, Kang. Gus. Jangan ini masalah ini kameramen. Bukan dukunya Syam Gus Udin nyer kemana-mana kameramennya kena pada kira kamu sih. Enggak usah ikut marah. Gong. Enggak usah ikut marah. Ya. Coba saya baca ya. Pantasan yang komen ini dari kameranya enggak biasanya. Emang ini enggak bisa dibaca nih komentarnya. Iya. Bikin marah ini, kan. Ya. Aduh. Aku hanya fokus pada bikin orang pada gemes. Iya, aku juga gemes kok sama. Iya. Iya, gemes. Oke, next. Oh, selesai terus habis terus. Oke. Udah habis. Kita ternyata seger-seger nggak play, ngono membagongkan. Ada kameramen suruh ngopi. Ada kameramen suruh tidur. Yang kameramen siapa? Iya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan kita bacakan komen-komentar dari kalian semua. Ya, mungkin kita akan mencoroti komentar-komentar kalian. Jadi kalian jangan berkomentar sembarangan. Yeah. Nanti kita akan masukkan ke Tembako, tempatnya baca komentar. Komen sebanyak-banyaknya, komen Anda konten bagi kami. Iya. Mungkin pesan dari komentar ini adalah ketika kameramen tidak boleh untuk ngopi dan jangan tidur. Iya.
mungkin pesan selanjutnya adalah silahkan ambil gambar, silahkan menjadi kameramen, tapi jangan lupa ngopi, jangan lupa tidur. Oke, terima kasih. Jangan lupa takut dengan kepiting. Kepiting, iya. Yeah. Cukup sekian dari Tembakau, tempatnya baca komentar bersama kami Bagong dan Petro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.